Oke guys, welcome back again. Kali ini saya sebenarnya tidak mau review sih, cuma ini ada sepatu karena sudah banyak yang review. Cuma saya masih gimana ya? Ini apakah otentik atau fake? Ya, fake kan banyak jenisnya lah, yang mirror lah, yang satu clone atau apa, pokoknya intinya autentik atau fake. Nah ini saya nggak tahu karena saya dapat harga ini ya lumayan, maksudnya lumayan di bawah harga yang autentik dijual. Nah makanya itu saya bikin video ini, siapa tahu teman-teman ada yang suhu yang ngerti masalah barang ori atau enggak. Nah ini kita lihat, ini ciri-cirinya gitu ya. Kita lihat, silahkan kasih komentar aja ya. Kalau misalkan ini ternyata fake ya, ya udah semestinya karena harganya seperti itu. Cuma kalau dilihat dari kardusnya ini Adidas Superstar made in Indonesia. Ini udah saya pakai ya sekitar kurang lebih 5-8 kali kayak. Buatan Indonesia, produksi tahun 2017 ini guys, coba ya, ini memang parah suhu-suhu ini. Kalau dari kardusnya sih, kalau misalkan ini di posisi Nike ya, kalau seperti ini nggak ori ini, karena lihat sekali ini ya. Ini seperti ini, kayak tipis gitu ada garis-garisnya. Oke, untuk sepatunya nih kita mulai dari bawah. Ini seperti ini, memang keduanya ada. Terus ini dari belakang. Oke. Ini jahit-jahitannya. Ini memang sudah pernah saya pakai berapa kali kan. Nih. Oke, ini gini depannya. Ini guys. Oke, terus ini guys, seperti ini kode-kodenya ini. Ini saya juga enggak tahu apanya yang dari kardus itu C77124. Oh, sama ART C77124. Seperti ini, kalau yang sebelah sama juga. Yang sebelahnya ini guys. Apa itu tulisannya di bawah? Oke, jelas. Yang ini oh ya guys, sama guys. Oh tapi beda yang ke bawah ini. Yang ini 05 02 526, kalau yang ini 02 529. Ini seperti ini, terus dalamnya kok lembek sekali ini. Seperti ini guys, dalamnya. Ini itu kenapa benangnya kayak gini? Yang dalamnya guys, ada terus-terusan di guys. Ini dalamnya, terus ininya kok tipis sekali guys. Saya juga nggak tahu ini, keplek gini. Oke, kalau detailnya ya ini seperti ini keduanya. Superstar, tapi bahannya sih bagus-bagus, kulit ini, cuma kayaknya ini yang sintetis ini, untuk strip-strip hitamnya ini. Oke, seperti ini. Oke, untuk suhu-suhu coba minta tolong, ini autentik atau enggak? Ya kalau enggak ya enggak apa-apa. Memang harganya saya lihat di toko ada sih yang memang ya selisih lumayan lah, selisih sekitar 500.000 ya, dari yang harga-harga toko pada umumnya gitu. Oke, para teman-teman suhu-suhu silahkan
kasih komentar, kasih arahan saya apakah ini autentik. Kalau ini autentik berarti memang toko itu ya terpercaya. Kalau saya mau senter pakai UV, enggak tahu ini, enggak ada punya senter UV. Oke guys, tolong bantuan suhu-suhu ini. Oke sip. Ini kertas bungkusnya seperti ini guys. Kipis. Oh ini guys, penampakannya kalau di bawah sinar UV. Oh ini ya, ini bekas lem, lemnya ini ya. Lemnya ini kelebihan. Mungkin itu mungkin. Tuh. Atau ini bekas karena udah kepake itu mungkin ya. Kita juga enggak tahu ini. Apa ini bekas? Tapi enggak, kalau enggak di dalam enggak bawah UV enggak kelihatan. Kalau udah di center pakai UV seperti ini. Seperti ini guys.